Terselenggaranya PON 20 di Papua mendatangkan sebuah keuntungan besar bagi para pedagang souvenir lokal khas Papua. Seperti yang terdapat di sekitaran Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan, para warga menjajakan pernak-pernik khas dari bumi cendrawasih. Ada sejumlah pernak-pernik khas Papua yang banyak dijajakan. Seperti halnya, tas terbuat dari kulit kayu, mahkota, gantungan kunci, anting dari kulit kerang, dan juga lukisan dari kulit kayu. Harga yang ditawarkan oleh para pengrajin relatif murah, tergantung kepada tingkat kesulitan dalam membuat kerajinan tersebut. Para warga lokal juga bersyukur karena pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan stand untuk warga lokal. Kami senang, kami jauh-jauh datang dari Biak, kami juga mengkhususkan PON 2021. Kami senang karena kami dikasih tempat untuk kami jualan berbagai macam kerajinan tangan. Dirinya juga berharap kepada pemerintah Provinsi Papua agar para pengrajin oleh-oleh khas Papua ini terus diperhatikan dan jangan hanya karena event PON.